الحمد لله والشكر له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالكتاب والسنة والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون اتقوا الله كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت عباد الله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak henti-hentinya untuk bersyukur karena rahmat dan nikmat Allah yang tak terhitung, dan kali ini kita telah menyambut juga panggilan Allah Subhanahu wa taala, undangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah di antara kita akan juga menunaikan panggilan itu atau kita belum sanggup? Tetapi undangan itu selalu saja kita dengar, dan ini adalah menunaikan ibadah haji. Sekarang ini para petugas haji sudah mulai diberangkatkan. Jamaah-jamaah sudah menyiapkan diri secara moral maupun material, lahir dan batin. Kita yang mungkin tidak berkesempatan atau belum berkesempatan mengiringinya dengan doa-doa yang terbaik, untuk juga para wakil-wakil kita yang akan hadir di ribaan Allah Subhanahu wa taala di Masyair, di juga di Mas'al Haram di Makkah, dan khususnya di kawasan Makkah dan juga Madinah, pulang dengan membawa kesan terdalam tentang kesatuan umat Islam dan perdamaian dunia. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farata fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقون يا أولي الألباب لعلكم واتقون يا أولي الألباب. Bulan haji telah dimaklumi dan pelaksanaannya ini zulqa'idah, sudah waktunya menunaikan niatnya. Siapapun yang telah menetapkan tekadnya untuk berhaji, maka janganlah berkata kotor, jangan juga bertindak onar, dan juga jangan bersilang sengketa. Dan apapun yang kamu lakukan berupa kebaikan-kebaikan itu, tidak berkata kotor, tidak curang, tidak onar, tidak juga bersitegang, Allah akan mencatatnya, mengetahuinya. Berbekallah baik orang-orang yang akan berangkat haji dan orang yang berhaji. Sesungguhnya bekal terbaik itu adalah takwa. Dan bertakwalah wahai sekalian yang berhaji, orang-orang yang berangkat haji dengan akal sehatnya, tidak aneh-aneh. Ibadallah, jadi bulan haji ini di antara pandangan ulama menyatakan bahwa haji ini termasuk penyempurna dari keislaman seseorang bagi orang yang sanggup melaksanakannya. Tetapi terbawa dalam haji itu yang terpenting adalah bukan bekal sangu untuk beli mas-masan atau pulang bawaannya, tetapi adalah memang takwa, dan pulang harus juga dengan takwa utuh.
Ini satu anjuran, suatu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan karena itu tidak ada satu pun yang harus kita pertimbangkan termulia kecuali bahwa yang terbaik menghadap Allah itu adalah takwa itu sendiri. Ada orang yang berhaji, mungkin haji politik, mungkin haji selebritas, mungkin haji TikTok, atau mungkin lain-lain lagi pernik-perniknya, tetapi semua atau di atas semua itu yang bertakwalah yang lolos sebagai haji yang mabrur nanti itu. Sebuah kisah ketika pada masa Sulaiman bin Abdul Malik, ini seorang khalifah di awal abad ke-7 Masehi, sudah lebih dari 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Sulaiman bin Abdul Malik ini hidup pada masa masih kebesaran Islam, ulama-ulama bermunculan. Sekitar tahun-tahun beliau memegang kekuasaan sebagai khalifah itu, dia anak dari Abdul Malik bin Marwan. Saudara kandungnya Al-Walid meninggal, kemudian dia menjadi putra mahkota dan menjadi khalifah. Itu hidup sisa itu atau sudahnya itu ulama-ulama besar, termasuk yang kemudian sangat dinyatakan di berbagai dunia Islam sebagai para fuqaha besar. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sekitar itu. Termasuk kita mengenalnya nama-nama itu dengan baik. Kegemaran khalifah ini termasuk khalifah dengan akhlak yang tinggi. Dia seorang khalifah tapi dengan jiwa yang luhur. Jiwa yang orang menyebutnya sufi. Jadi kata Sofia itu adalah memang jiwa yang sufi, yang bersih itu. Kalau dia ke Ka'bah, itu selalu menantikan waktu yang menurut dia itu tepat ketika dalam kesunyian. Dan waktu itu mungkin masih memungkinkan sunyi, tidak seperti sekarang itu padat sekali. Dia bisa duduk paling lama di depan Ka'bah itu. Suatu ketika dia masuk ke pelataran Ka'bah itu, tiba-tiba telah didahului seorang hamba Allah yang pakaiannya compang-camping, dengan wajah keriput, tua, dan dilihatnya ini orang hidup dalam kesusahan. Itu kesan yang ditangkap oleh sang khalifah itu, meskipun dia sendiri juga berpakaian tidak mewah karena kesederhanaannya. Tapi seorang khalifah dia bisa memberikan apapun kira-kira yang mencukupi. Kemudian dia mendekatinya dan dia mencoba mendengarnya dari orang tua itu kira-kira apa yang dikatakan, apa yang dimohonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terdengar apapun, dan karena dia kelihatan sangat khusyuk, maka sang khalifah pun sholat di sampingnya, tetapi dimaksudkan untuk mendengarkan apa kalimat yang dinyatakan oleh sang hamba Allah tadi itu. Tak terdengar satu kata pun dari seorang hamba yang tua tadi itu. Berkali-kali sholat tidak juga kedengaran, menempelkan pundaknya kepada orang tua tadi, sang khalifah itu, tidak juga kedengaran. Akhirnya karena merasa, wah ini sudah saatnya harus menanyakan sesuatu kepadanya, sang khalifah pun tidak sabar menepuk bahu hamba Allah yang tua, yang keriput dan pakaian sederhana tadi itu.
Dia katakan, dan ini dikisahkan, dituliskan oleh salah seorang sekretarisnya. Ya. Jadi dikatakan oleh Sulaiman bin Abdul Malik kepada orang tua tadi itu, "Fama hajatun aqtiha?" Wahai orang tua, siapapun kamu, apa yang sebenarnya kamu minta? Aqtiha, katakan kepadaku. Orang tua tadi kemudian menengok dan diulangi lagi, "Fama hajatun aqtiha?" Orang tua menengok dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kamar yang ketiga, orang tua itu mengatakan, "Inni astahyi an akuna fi baitihi wa as'alu syai'an ghairah." Wahai baginda, kan dia mengatakan itu, katakan padaku, kamu minta apa, saya itu khalifahmu, saya presidenmu, saya pemimpinmu. "Inni astahyi an akuna fi baitihi wa as'alu syai'an ghairah." Betapa saya malu, wahai baginda, saya itu sedang berdiam di rumahnya, maksudnya rumah Allah ini, fi baitihi, fi baiti Allah, tapi saya kok harus minta kepada bukan tuan rumahnya. Nah, ini membuat sang khalifah itu agak terkejut ya. Apa benar ini? Pura-pura apa gimana? Atau pasang gengsi juga ini orang tua, kira-kira begitu. Dia jelas-jelas membutuhkan, kelihatan miskin, enggak. Dia itu menimbangnya begitu. Kemudian karena jawab orang tua seperti itu, dia masih menunggu cara bagaimana dia mengatakan sesuatu yang dia butuhkan untuk dia bisa membantu. Sang khalifah itu begitu. Tiba-tiba ketika sang khalifah itu mengalihkan atau sedang mencari cara, sambil dia sudah berdiri lagi dan sholat lagi, orang tua tadi itu tiba-tiba meninggalkan begitu saja. Apakah nunggu presidennya untuk selesai sholat? Tidak, tinggalkan begitu saja. Dia membutuhkan Allah aja. Kira-kira begitu bahasa yang dikatakan dalam uraian ya, asar ini. Kemudian sang khalifah mempercepat sholatnya. Falamma kharaja minal masjidi mashal khalifatu khalfahu faqala kharij al masjid fama hajatun aqtiha. Ketika sang orang tua sudah keluar di masjid, sang khalifah ini mempercepat sholatnya dan kemudian bergegas meninggalkan masjid, keluar mencari di mana orang tua itu. Kalau sekarang mungkin sudah ada ketemu karena banyak orang. Kelihatan orang tua, dikejarlah, kemudian dihentikan. Sekarang kita sudah tidak di rumah Allah lagi, kita sudah di luar. Ya. Sekarang maka saya itu khalifahmu, saya presidenmu, saya rajamu. Katakanlah apa yang kamu minta, saya akan penuhi. Gitu. Orang tua tadi itu dengan melihat-lihat sang khalifah atau khalifahnya, dia menyambut, "Min khawaijid dunya amin khawaijil akhirah." Oke, kalau saya minta kepadamu, apakah saya minta urusan dunia atau urusan akhirat? Berat banget ini. Urusan dunia atau urusan akhirat? "Is'al minni min khawaijid dunya wa amma min khawaijil akhirah fa ila Allah subhanahu wa ta'ala." Mintalah kepadaku itu urusan dunia. Urusan akhirat mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semakin ngelantur sang khalifah itu. Semakin ngelantur. Maka sang khalifah mengatakan, dan ini membuat kesadarannya sang khalifah. Ya, ketika orang tua itu menjawab, sang khalifah itu mulai kemudian sadar. Sebagai seorang sufi juga, sang khalifah itu sadar bahwa dirinya jauh lebih kotor dari sang hamba tadi itu, lebih hina, sehingga dia menangis. Dia katakan oleh orang tua tadi, karena dipaksa,
اسأل مني اسأل مني. Dari kebutuhanmu duniawiya. Maka dikatakan oleh sang orang tua, inni astahyi an aku inni la as'aluha ila man yamlikuha fa kaifa as'aluha ila man la yamlikuha. Wahai baginda yang mulia, sesungguhnya saya tidak pernah minta apapun ila man yamlikuha, kepada pemilik semua ini tidak pernah meminta apapun. Maka jika saya tidak minta apapun kepada pemiliknya, fa kaifa as'aluha ila man la yamlikuha? Kalau saya tidak minta pada pemiliknya, apakah mungkin saya harus meminta kepada bukan pemiliknya? Ketika itu jatuh sang khalifah itu dan kemudian merangkul lututnya sang hamba tua tadi itu, dia menangis terseduh-seduh dan minta istaghfir li rabbak, mohon ampunkan kepada saya, untuk saya, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelancanganku dan seterusnya dan seterusnya. Kesadaran khalifah ini baru disentuh oleh sang tua yang dianggapnya hina dan juga compang-camping dan sederhana tadi, dianggap orang dusun yang hanya membutuhkan duniawi. Ini dikatakan wa qala Sulaiman berdoa Malik lil A'rab. Ini kata-kata Sulaiman, Raja Sulaiman atau apa namanya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik kepada orang kampung, orang Arab dusun. Yang seperti itu jawabannya. Terus karena itu kepada yang menunaikan haji, doanya mungkin disiapkan macam-macam. Antara yang setengah hafal sampai kemudian yang hafal sekali. Allah hanya mengajarinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doalah kamu di musim haji itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Di antara manusia ada yang salah doa. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara yang naik haji itu banyak sekali yang berdoa, ya Allah berikanlah kami sukses pemilu, bisnisku, apapun, tapi lupa akhiratnya. Ini disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang gagal naik hajinya. Tapi yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, insya Allah ini yang benar, akan sukses dalam ibadahnya. Lagi-lagi jiwa yang dihayati, yang dicontohkan oleh seorang dusun tadi, ini kiranya juga menjadi bekal terpenting di antara orang-orang yang naik haji, jangan sampai setidaknya salah dalam berdoa, apalagi juga bersikap seperti yang ditunjukkan oleh sang khalifah tadi itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ba'da hamdillahi bi jami'i mahamidih. Ashhadu an la ilaha illallah wa tahu la sharika lah. إياه نعبد وهو المعبود ونحن من عباده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لجميع أمته. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد النبي ورسوله وآله وصحبه وعلينا جميعا من تابعيه وأتباعه. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي اتقوا الله وطاعته وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. اتقوا الله كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا الله بجلس رسالة kami dosa teman-teman kami mukmin dan mukminat muslimin dan muslimat ya Allah hidup maupun yang sudah mati ya Allah sesungguhnya Engkau Maha dekat dan juga mengabulkan doa-doa terbaik kami ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa umura ahlina wa uladina wa banatina wa dhurriyyatina min yawmina hadha ila yawmil qiyamati wa liqa'ik fi umuri dunyana wa dinina wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, urusan keluarga kami, urusan anak-anak kami, laki-laki maupun perempuan, juga anak-anak keturunan kami dari hari ini sampai hari kiamat nanti ya Allah, baik dalam urusan dunia, urusan agama maupun urusan akhirat. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa ulatana wa banatina wa dhurriyyatina min hadha ila yawmil qiyamati yawma liqa'ik fi umuri dunyana wa dinina wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah, kami semua, selamatkanlah keluarga kami semua, selamatkanlah anak-anak kami, laki-laki maupun perempuan, juga keturunan kami ya Allah, hari ini sampai hari kiamat, baik dalam urusan dunia, urusan agama maupun urusan akhirat, dengan kasih sayangmu dan barokahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة وقوموا أعمالكم جزاكم الله خيرا.